mandiri, terus apa tuh orang apa tuh ibunya bilang jangan kan, tapi kalau di apa tuh di otak anaknya itu bilangnya harus lari gitu loh. Oke, okay. Jadi bahas. Sekarang gini, ibu kalau ngelarang dedek itu gimana? Ibu dikasih tahu, kan dedek kata dedek gini, ibu tidak boleh membatasi kesenangan anak gitu. Tidak boleh melarang kesenangan anak gitu kan? Mm-hmm. Bener nggak? Mm-hmm. Terus harus diapain? Dibatasi. Mm-hmm. Oke, okay, batasnya. Batasnya gimana? Terus abis itu ibu nggak boleh ngomong jangan. Berhenti aja. Ngomong berhenti. Jadi misalkan Dede berhenti gitu. Main handphonenya berhenti gitu. Berhenti ya main HP-nya. Oh, oke. Okay. Besok ibu ngomong begitu ya. Dede berhenti ya main HP-nya ya gitu. Terus kalau aku kesel gimana? Nah. Terus ibu gimana kalau Dede udah mulai kesel? Aku yang salah. Kan? Ibu lagi yang kena kan? Ayo. Pasti aku yang dimarahin. Nah, sekarang kalau Dede kesel, ibu harus gimana? Oh, ibu kayak gak yang pintar melempar parusan yang menjauh. Sekarang kalau Dede kesel, ibu omongin, ibu harus bagaimana? Jelasin.